Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya akan menceritakan macam mana kita nak buat pelaporan untuk core curriculum, aktiviti core curriculum setiap hari Rabu tu. Okey, mulai macam biasa kita buka dulu kita punya aplikasi SMKDO. So dia akan kalau first buka dia akan keluar macam inilah. So paparan ini kita buka aplikasi pengurusan core curriculum. Aplikasi core curriculum sekolah dan akan pergi ke satu lagi aplikasi yang diberi nama EPK SMKDO. EPK itu ialah pengurusan core curriculum SMKDO. Okey. So pada hari itu kita daftarlah kehadiran. Kita dah sampai tu pada pukul 2 tu dah ada pelajar semua dah ada, kita daftar kehadiran. So perjumpaan pada kali pertama. So jenis termasuklah badan uniform ke, kelab satuan ke, sukan permainan ke, rumah sukan ke, katakan badan uniform. So yang akan keluar dekat sini hanyalah badan-badan uniform yang ada di sekolah kita. So, katakan kita ambil pergerakan pengakap. Okey, inilah nama-nama pergerakan pengakap. So kalau semua hadir, just ambil select all dan katakan ada yang tak hadir, so kita buanglah. Mana yang tak hadir kita buang. Okay, dan sama juga untuk tingkatan 2 dan masukkan untuk setiap tingkatan. Dan kita simpan kehadiran untuk kali pertama kita. Inilah. Okay, dia akan keluar lah. Semua data-data dia. So kehadiran ni 7.27 semua keluar, dia dah keluar data ini. Okey, data kehadiran semua dah keluar, jumlah ahli semua dah keluar ni. Okey. Kita patah balik. Okey, kemudian sudah dah habis kita buat laporan mingguan. So daftar laporan mingguan, ambillah yang pertama. So jenis tadi adalah kita ambil pengakap berian. Okey, kita gerakan pengakap. So tarikh perjumpaan, masuklah tarikh perjumpaan. So tajuk katakan kawat kaki asas. So masuklah aktiviti, masuklah awal. So banyak-banyak kan, ada banyak aktiviti sampailah bersurai. Okey, so maksudnya CV pun saya dah letak dah, PKBM pun boleh dah letak. Okey, rumusan bolehlah masukkan rumusan apa-apa, dan masuklah guru pembimbing yang akan ada pada hari itu. Okay, macam biasa kita tak boleh, kita boleh type kat sini. Okay, kita boleh masukkan lah beberapa orang. Tekan tak usah. Boleh masukkan sebarang yang cikgu yang ada pada hari itulah. Dan so dah keluar. So masukkan gambar. Sama ada kita nak ambil gambar ataupun kita boleh choose from existing, apa yang kita dah ada dah dekat kita punya gambar. So kita masukkan lah sebarang lah, masuklah sebarang. Okey, masuklah beberapa gambar. Kalau ada PDF, ada URL, kita boleh masukkan. Mungkin kita ada YouTube ke apa kan. Okey, kemudian kita simpan. Okey, ambil masa sikit untuk kemaskin ni data. Okey, dah dapat ni. So kita boleh tengoklah rekod kehadiran yang kita yang ni beberapa tu lah. Okay, semua ada macam, kalau ada banyak bomba ke semua dah, dia akan keluar lah sebanyak-banyaknya kat sini.
Okey, dan juga ada rekod laporan mingguan. Inilah yang kita dah buat tadi. Rekod laporan mingguan macam ni. Okey, kita boleh klik pada butang ni untuk kita jadikan dia sebagai PDF. Okey, so jadilah keluar dah plug ni ha. Inilah laporan ni. Laporan ini cikgu-cikgu boleh simpan dan juga dan ianya akan masuk akan disimpan juga di dalam Google Drive sekolah. Okey. Okay, sampai di sini dahulu. Okey. Macam biasalah kita nak patah balik kepada halaman utama ataupun kita punya app utama kita, klik balik yang bawahnya dan automatik kita akan sampai ke depan ni. App kita. Okey, sampai sini saja. Assalamualaikum. Dalam sejahtera, salam positif. Terima kasih.